izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya untuk kau kebaikanmu bila nanti telah tiba waktu. Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sama-sama sehati kita arahkan hati kita, arahkan tangan kita kepada Ibu Indah ya. Mari kita berdoa untuk Ibu Indah, kita mohonkan kemurahan Tuhan. Jamaah Tuhan, kita dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan Ibu Indah. Tuhan Yesus sanggup menjama Ibu Indah. Tuhan Yesus sanggup mengangkat sakit penyakit yang dialami Ibu Indah, memulihkan dia untuk bisa dipakai Tuhan melayani. Ya Bapa di surga, kami berseru, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengarahkan tangan kami kepada Ibu Indah. Kami mendoakan anakmu ini Tuhan, ya, yang begitu mengasihi Engkau bersama Bapa Cokro. Tuhan, mereka berdua adalah anak-anakmu yang mau Engkau pakai untuk memuliakan Engkau Tuhan. Karena itu kami mohonkan belas kasihan-Mu, kami mohonkan kemurahan-Mu. Kau jamah, Kau lawat Bu Indah Tuhan. Tolong Tuhan Yesus seperti Tuhan menyembuhkan anak yai pegawai istana. Tuhan, kami mohon perkataan-Mu, Tuhan Yesus akan menyembuhkan Ibu Indah ini Tuhan. Oleh iman kami percaya Tuhan. Kau jamah Tuhan, Kau angkat segala sakit penyakit kanker yang ada di dalam Ibu Indah. Kau gantikan dengan pemulihan, Kau gantikan dengan kesembuhannya dari Tuhan. Kami percaya mujizat itu masih ada Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Jamalah Ibu Indah Tuhan. Pulihkan kondisinya Tuhan. Supaya beliau boleh sehat. Boleh bersama dengan Bapak Cokro dan keluarga. Bisa memuliakan Tuhan. Melayani Tuhan bersama kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Kalau kami ada pergumulan-pergumulan, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Apakah itu pergumulan sakit penyakit? Apakah itu pergumulan rumah tangga? Apakah itu pergumulan masalah pekerjaan, keuangan? Apakah itu pergumulan rohani? Tuhan, kami berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang sudah berbicara dalam hati nurani kami dengan firman-Mu hari ini. Tolong supaya kami tidak menutup telinga kami. Tolong Tuhan, kami membuka hati kami. Kau percaya kepada-Mu. Agar Tuhan, Kau boleh menolong kami. Kami percaya Kau baik kepada kami. Walaupun ada pergumulan, Tuhan memakai semuanya untuk berbicara kepada kami, membawa kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau mendengar doa kami ini. Terima kasih, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, Tuhan karuniakan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Tuhan silakan duduk.